jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Salah satu permintaan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait hasil Pilpres 2024 adalah meminta pemilu ulang tanpa cawapres 2 yakni Gibran Raka Buming Raka. Seperti diketahui, hasil Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk Pilpres 2024 pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, meraih suara terbanyak di atas 50%. Hasil itu digugat oleh kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Sedangkan permintaan lainnya adalah meminta pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran. Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, angkat bicara terkait gugatan ke MK tersebut. Gibran yang juga wali kota Solo itu meminta kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, untuk melaporkan melalui jalur-jalur yang telah ditentukan jika hasil Pilpres 2024 yang telah ditetapkan KPU RI itu tidak sesuai. Lebih lanjut, putra sulung Presiden Jokowi itu meminta kepada kedua kubu pasangan Capres-Cawapres yang sempat menjadi lawan dalam Pilpres 2024, untuk memproses masalah tersebut di jalur-jalur yang sudah ada. Sedangkan ketika disinggung mengenai permintaan penyelenggaraan pemilu ulang tanpa keikutsertaan Gibran, suami Selvi Ananda itu mengatakan bahwa permintaan tersebut tidak masuk akal. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya sudah ada jalur yang masing-masing, monggo. Ya. Minta pemilu. Sesuai ya, monggo. Diproses saja melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Meminta pemilu ulang itu relevan nggak? Ya monggo, itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke? Okay. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu relevan gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Ya, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ya, mangkat lengan. Jangan lupa subscribe ya.